Buka dulu. Buka dulu guys, buka. Kopi dulu. Sebelum dari pegawai. Ngopi dulu guys. Ngopi dulu guys. Nah. Oke guys. Dan. Nah, kali ini kita akan mau mulai proyek baru guys. Pembuatan perahu guys. Perahu Om Pak Ega. Ini akan dibikin pro speed. Ini udah ada alat dasarnya guys, ini namanya suangkan, suangkan, nah betul, suangkan guys. Alat-alatnya udah lengkap. Sana kita lihat Pak Tukang sedang mengerjakan sinso guys untuk memulai aktivitas pada hari ini. Tuh, berapa meter tuh anu tuh? Suangkan itu? 6 meter ya? Oh, berarti mau ditambah dulu om. Bapak kaping naik perahu itu nana? 3 kaping? 3 setengah lah dok. Nah, jadi nanti perahunya akan dibikin 3 kaping setengah guys. Ini alat-alatnya guys. Ini suangkan. Di sini namanya suangkan dasarnya. Untuk lambung perahu. Ini papannya. Dan untuk rusuk-rusuknya guys, kita lihat di sini guys. Nah, ini namanya tajuk guys. Ini guys. Nah, ini kayunya. Ini kayunya pakai keledan guys untuk rusuknya guys. Keledan. Sini juga ada nih, masih ada nih. Oh, rusuk-rusuknya. Nanti kalau udah jadi tinggal diterjunin di sini guys, maka akan ngalir sampai ke sungai landak sana. Jadi seperti apakah kelanjutannya guys? Kita ikutin terus. Nah, sensor ya. Mau kunci sensor ya. Iya mau bawa kemana? Si anu nak kah? Kang tuh. Kang singso, kang pau, kang pepet, kang rumah, rumah yang nukang suah kan? Emang multi talent lah pokoknya. Oh. Dia buat tambah sarimbo, kacau dari muka depan motornya. Dia aku sakak sarimbo. Kopi dulu ya, buka kembali. Kopi dulu guys. Pakai jam, dia tu ngopi ada kan? Angin atau atau kan jam-jam dah selesai kan itu. Tak, siso kami tak baik hidup kamu, kamu hidup mati, hidup mati, hidup mati siso ni. Oh, mampu pulang di bengkel ni lagi. Ayah bayar. Kali pak ugut kunjung ngatat, anak nak gobak, eh nak anak ngatat ketel kadang ujung kan? Pagi ketel kau aku mana?